Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadgetlogy. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips yaitu cara membuat grup chat di aplikasi Instagram. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yap, intro sudah selesai. Nah, tahukah kamu kalau Instagram mempunyai fitur yaitu untuk membuat grup chat? Dengan menggunakan fitur ini, kamu bisa mengirim post, video, dan story kepada teman kamu yang ada di dalam grup. Nah, di sini ada dua cara untuk membuat grup chat di aplikasi Instagram, yaitu dengan melalui story dan melalui menu DM atau direct messenger. Nah, penasaran nggak bagaimana caranya? Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan silakan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi jika Gadgetlogy mengupload video terbaru di setiap harinya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke layar HP-nya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di layar HP-nya dan aku juga sudah masuk di websitenya Gadgetlogy. Nah, buat teman-teman yang mau mampir websitenya Gadgetlogy, silahkan klik linknya yang ada di deskripsi, maka akan dialihkan ke websitenya Gadgetlogy. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini aku sudah buka aplikasi dari Instagramnya ya teman-teman ya. Untuk cara membuat grup chat itu gampang sekali teman-teman. Oke, yang pertama kita melalui story dulu ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama kita buat story dulu atau cerita di sini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman pilih ini. Ini akan menuju ke galeri lah teman-teman ya. Oke, di sini aku akan coba untuk memilih logonya Gadgetlogy ini untuk dikirimkan ya teman-teman ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu silakan teman-teman pencet pada kirim ke. Nah, kirim ke. Setelah itu pencet pada ada gambar orang plus ini ya teman-teman ya. Di sebelahnya ini cari. Nah, akan muncul seperti ini. Grup baru. Nah, di sini teman-teman silakan buat nama grupnya dan silakan pilih orang yang akan teman-teman masukkan ke grup tersebut. Misalnya grup Gadgetlogy. Nah, aku masukin manajernya. Setelah itu jika teman-teman kesusahan untuk mencarinya, kan itu ibaratnya saran ya. Nah, kita cari untuk di sini. Nah, ini plus saja. Nah, udah tertambah ya teman-teman ya. Langsung aja kita pencet plus jika sudah ya. Bukan plus, maaf. Pencet centang ya teman-teman ya, di sini di pojok kanan atas. Nah, maka akan terbuat grup teman-teman. Kalau ingin mengecek grupnya silahkan di DM sini ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah berhasil terbuat grupnya ya teman-teman ya. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita melewati DM atau langsung ke direct messengernya ya teman-teman ya. Oke, kita buka DM-nya langsung. Setelah itu pencet pada ini, ada kayak pensil ya teman-teman ya, pensil. Setelah itu silakan cari penggunanya atau yang sudah disarankan ya. Oke, aku akan menambahkan 2 orang di sini. Jika sudah teman-teman pencet pada obrolan. Nah, ini adalah grup chat baru ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 2 orang yang aku masukin. Jika ingin menambahkan orang lagi, jika ketinggalan ya atau lupa gitu, jika ada yang ingin join lagi, nah silakan pilih pada tambahkan orang. Dan teman-teman bisa menambahkan lagi orang ya teman-teman ya. Jika kesulitan cari silakan di kolom pencarian sini. Siapa gitu. Oke. Demikian cara membuat grup chat di aplikasi Instagram. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadgetlogy. Bye bye.